Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya top up Diamond Free Fire di Tokopedia. Oke, langsung aja kita ke caranya ya. Langkah yang pertama, kita salin dulu ID dari akun Free Fire kita yang mau kita top up. Tap di bagian profil kita, terus kita salin ID-nya. Oke, udah. Di sini diamond awalnya 86 ya teman-teman. Oke, kita keluar aja dari gamenya. Nah, kita top upnya nggak lewat aplikasi Tokopedia ya, tapi lewat web browser. Kita coba buka browser handphone kita, terus di pencarian Google tulis aja Tokopedia Voucher Game. Nah, pilih yang ini, beli game, voucher murah. Oke, di bagian jenis voucher, pilih yang Free Fire. Scroll ke bagian bawah, di bagian player ID, kalian masukkan ID yang tadi udah kalian salin. Tap lama, tap tempel, terus di bagian select produk, tap aja kalian pilih mau isi diamondnya berapa. Ada yang 5 diamond sampai 3000-an diamond ya. Aku mau coba pilih yang 70 misalnya. Nah, harganya 10.000. Kalau yang 50 8.000, 5 diamond 1.000 dan seterusnya. Aku coba pilih yang 70 diamond. Harganya 10.000. Kita tap beli aja. Nah, sebelum ke halaman ini, biasanya kita disuruh buat login dulu ke akun Tokopedia kita ya. Pastikan kalian bikin dulu akun Tokopedianya. Oke, di sini kita coba checklist aja di bagian bayar 1 rupiah dapat pulsa. Siapa tahu menang pulsa ya. Kalau udah, tap pilih pembayaran. Di bagian metode pembayaran ada banyak banget pilihannya. Di sini ada OPPO, terus pakai debit juga bisa, kartu kredit, transfer virtual account dan seterusnya. Pakai pulsa juga bisa ya teman-teman. Di sini tapi harganya jadi lebih mahal soalnya ada biaya layanan. Segini biaya layanannya. Kita kembali aja, aku mau coba pilih pakai metode pembayaran BCA virtual account. Kita lihat semua. Aku pilih mana tadi? BCA virtual account. Nah, ini dia. Jadi lewat mBanking ya, teman-teman. Nah, total tagihannya Rp10.000 aja. Di sini cara pembayarannya. Kalian bisa baca sendiri ya. Kalau udah, tap bayar aja. Oke, ini nomor virtual account-nya. Aku mau coba bayar dulu ya teman-teman di mBanking-nya. Oke, aku udah bayar barusan lewat mBanking. Dan di sini ada keterangan selamat pembayaran Free Fire berhasil. Oke, sekarang kita coba cek aja ke game Free Fire-nya ya. Diamond-nya udah masuk apa belum? Oke, di sini bisa teman-teman lihat diamondnya udah bertambah ya. Tadi awalnya 86, sekarang jadi 156. Berarti aku udah berhasil top up Diamond Free Fire lewat Tokopedia. Ini cuma beberapa detik aja setelah kita selesai melakukan pembayaran ya. Jadi cepet banget. Nah, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya top up Diamond Free Fire di Tokopedia. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!